Jadi, ada empat cara menggambar komik yang baik dan benar ala Darius Art. Apa saja itu? Yuk, simak videonya. Assalamualaikum adik-adik. Perkenalkan, saya Darwis. Saya hobi menggambar, terutama menggambar komik. Kegiatan menggambar komik saya upload di YouTube. Subscribe dan gabung ya di channel saya. Komik adalah karya seni rupa dua dimensi yang terdiri dari gambar dan kata atau dialog yang bertujuan menyampaikan pesan. Contohnya pada komik ini menyampaikan pesan untuk membuang sampah pada tempat sampah. Saya senang menggambar komik karena saya bisa menyampaikan pesan yang ingin saya sampaikan melalui menggambar komik. Misalnya pesan untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, pesan untuk rajin belajar supaya pintar, dan pesan-pesan positif lainnya. Lalu, bagaimana cara menggambar komik yang baik dan benar? Yuk, kita simak. Pertama, sesuai tema. Gambarlah komik sesuai tema yang telah ditentukan. Contohnya, kalau tema menjaga lingkungan, maka buatlah gambar komik dan dialognya yang berisikan pesan menjaga lingkungan. Misalnya, salah satu panelnya seperti ini. Kedua, buatlah sketsa komik sesuai tema. Meliputi jumlah panel atau kolom atau kotaknya, serta buatlah gambar tokoh komiknya dan kata-kata atau pesan yang ingin disampaikan. Biasanya saya membuat sketsa menggunakan pensil lunak yang gampang dihapus. Buatlah gambar komik yang sederhana dan bagus. Ketiga, perjelas garis atau tebalkan sketsa yang telah dibuat menggunakan drawing pen seperti ini. Terakhir atau yang keempat, memberikan gelap terang atau warna. Komik bisa berupa hitam putih, bisa juga berwarna. Komik kita sudah jadi. Bagus kan? Ini contoh komik saya yang berwarna. Ini yang hitam putih. Demikianlah empat cara menggambar komik yang baik dan benar ala Darwis Art.
Saya harap bisa bermanfaat dan memotivasi dalam menggambar komik. Untuk adik-adik yang berlomba membuat komik, selamat berlomba, semoga jadi juara semua. Olimpiade Regis Pine Got Talent, semangat untuk anak-anak yang berlomba komik. Ingat ya, gambar komiknya sesuai tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.